Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ngopi Malam. Hari ini kita akan membahas temanya tentang Bang Gaib di Jalan Megawati. Jadi di sini akan kita kupas apa yang dimaksud dengan Bang Gaib itu. Oke, seperti biasa dengan kita Majek ini akan mengulas cerita itu kembali dan akan menerangkan bagaimana dan apa itu yang namanya itu Bang Gaib seperti itu. Kenapa mesti harus dari burung gagak? Oke, kita langsung saja. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama ya, kalau di Jalan Megawati itu isu-isunya situ ada Bang Gaib. Jadi kalau masyarakat sekitar itu memang percaya, karena dari desas-desusnya di situ pernah ada penarikan. Nah, jadi apa yang benar secara teknisnya, apa memang itu penarikan itu? Seperti itu, Manjir. Iya, jadi saya dulu sekali lagi nih ya. Jadi dari masyarakat baru tadi kita nyaksikan satu konten juga, konten kayak channel satu channel lah di YouTube tadi, konten creator yang membahas tentang penarikan di satu rumah di Jalan Megawati kilometer 17. Nah, itu jadi pada saat itu yang ada di rumah situ lah sebagai penunggunya berkata bahwasanya dia diajak untuk melakukan penarikan dengan syaratnya itu ada pakai sate gagak katanya di situ macam, dan hasilnya lumayan dahsyat katanya sampai 20 minggu. Nah, berdasarkan kisah penuturan itu, padahal ini baru kisah gitu ya. Terus ya nggak tahu sih gimana, banyak akhirnya praktisi-praktisi yang hadir ke situ datang ngomongin bahwasanya di situ memang benar ada penggait. Kan baru berdasar penuturan satu orang, baru yang lain menguatkan lah dengan datang ke tempat itu juga melakukan penelusuran katanya benar ada penggait. Jadi jujurnya ini kan kita bahas mas karena ada satu permintaan dari subscriber kita ya, yang minta kita untuk datang di sana ini. Tapi sebelumnya kan seperti biasa sebelum melangkah itu saya tetap melakukan penelusuran meskipun tidak langsung ke lokasi. Akhirnya dari penelusuran saya itu biasanya jadi tanda tanya besar yang dimaksud mereka penggaitnya itu yang di mana gitu. Karena jujur saya lihat di sana nggak ada penggait. Jadi sumber uang itu? Nah, kalaulah benar mereka melakukan penarikan di situ dan berhasil. Nah, dari penuturan itu menggunakan gagak. Ya. Jadi itu memang ada ritual mas, ritualnya leneh lah saya bilang ya, leneh. Bahwasannya juga ini acap dulunya juga terjadi di Jawa, waktu saya di Jawa dulu. Ada ritual yang kalau kita memang nyali gede, kita itu bisa jualan sate gagak. Nah, sama juga dengan macam jualan apem di kuburan. Oh, jual apem bisa juga? Nah, bisa. Jadi jual sate gagak. Nah, itu bukan mereka datang beli gitu. Tadi yang target yang untuk dituju ini adalah satu makhluk yang memang punya kemampuan. Makhluk itu umum disebut gundurwo. Yang bermata merah ya. Ada gundurwo juga, ada bermacam-macam sih mas. Tapi khusus yang ini yang bermata merah. Jadi beliau datang tuh minta tuh, minta sate itu. Nah, jadi ketika dia minta, kita ngomongnya boleh, kamu boleh ambil ini, tapi kita minta tukar. Nah, tukarannya seperti ini, kita tunjukin uang, di tangan kita sudah ada uang 100 ribu itu. Ya. Nah, dia ambil tuh. Nah, itu tukarannya, banyaknya baru kita liatin goninya atau wadahnya, kita mau kotak ya kotak, mau goni ya goni. Oh, itu metodenya. Iya. Jadi kebetulan yang dibawa itu goni. Iya, dan mungkin yang dibawa goni kan, karena tadi ceritanya goni. Ya, secepat kilat tuh dia pergi. Nggak lama dia balik. Belum balik sih, tapi goni itu terletak di situ. Itu udah bumbung, udah penuh. Penuh uang. Nah itu, penuh uang. Sampai dia hadir lagi, dia bilang sudah. Dan memang sudah, kalau kita kasih satu goni penuh. Kalau dua goni, dua goni penuh. Kalau gini Manjek, kalau seandainya itu mereka lakukan, menurut penelusuran Masjid lah pribadi, itu sekian berapa lama mereka di sana itu untuk melakukan proses mengambil uang itu? Sekitar satu jam. Satu jam saja ya? Iya. Sekitar satu jam. Karena untuk proses penarikan itu mas, kalau kita pakai media pusaka itu paling lama sih. Sekitar 15 menit sudah selesai. 15 menit sudah selesai? Sudah selesai. Oh, jadi mereka menggunakan gagak tersebut untuk jadikan sate? Ya, itu pancingan. Untuk alat penukar. Oh, kepada makhluk gaib tadi, ya. Mungkin dari penelusuran mereka itu,
misalkan memang mereka tahu ada keberadaan si beliau tadi yang mata merah tadi. Oh, sudah tahu. Nah, tapi kalau kita misalnya lakukan di sini, nah di sini ini nggak ada si beliau yang mata merah tadi, ya kita konyol mas. Konyol ya. Konyol yang dapat juga uang receh. Jual sate yang datang recehan ya. Iya. Karena si goib yang mungkin datang sama kita nggak punya kemampuan untuk menghadirkan itu tadi. Nah, apakah si balik nih nah, apakah si makhluk tadi itu punya uang? Itu kok bisa dia menghadirkan uang? Dari mana uangnya? Nah, itu, nah, itu pertanyaan. Nah, pertanyaan. Jawaban saya satu simpel, maling. Si makhluk tadi ngambil uang. Iya, nggak tahu uang siapa diambil. Yang penting aku bisa dapat sate gage, ini uang udah. Nah. Jadi prosesnya memang itu bukan sebuah penarikan. Bukan. Hanya sekedar kita jualan sate gage iya, itu. Mereka bilang penarikan ya silakan aja ya, gitu ya. Tapi ya, memang betul juga mereka narik iya. uang ya. Kalau saya bilang penarikan itu sebetulnya itu ada ritual tertentu, metode tertentu yang memang kita mengambil itu namanya dari Bang Goib atau acap kali disebut Baitul Mal dan Rizki Alam Gaib. Nah itu di bawah kekuasaan seorang Syekh, saya nggak bisa sebutin nama Syekhnya ya, tapi itu memang ada di dalam ilmu Al-Hikmah Islam. Ya, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan, kecuali memang bagi orang-orang yang punya niat dan tekad mas, niat aja nggak cukup, tekadnya mesti ada. Jadi yang dimaksud dengan bang gaib itu seperti apa itu ya? Bang gaib itu memang ada satu sosok yang diamanahkan oleh Tuhan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Dalam arti kata dengan tujuan yang benar pula, bukan untuk memperkaya diri pribadi gitu enggak. Nah, kalau hanya untuk memperkaya itu kita enggak bisa sebut itu dari bang gaib mas, tapi kita mungkin sering dengar namanya pesugihan. Pesugihan ya. Nah itu, pesugihan itu ya itu untuk memperkaya pribadi. Tapi kalau dari bang gaib tadi dibilang kita ini wah buat bekal hidup lah, buat ini. Orang mau ngeliat narik uang dari bang gaib, jadi buat nanti kan kalau dapat bisa beli ini beli itu, sama sekali mustahil gitu. Jadi untuk metode sate tadi itu apa ada yang tadi kan kita ketahui bersama kalau itu burung gagak. Iya. Apa ciri-cirinya khusus gitu? Enggak ada. Yang penting gagak. Gagak yang dibakar lengkap dengan bulu-bulunya. Oh, lengkap dengan bulu. Iya. Juga ada alat pembakar itu khusus. Bakarnya di tempat. Ada mantra tertentu yang diucapkan. Oh, gitu. Jadi kita enggak sembarangan kita bakar sate. Enggak bisa. Tapi aku pernah dengar bekecup bisa. Nah, itu kurang tahu ya. Ini berarti gagak ya. Berarti itu rumor. Iya. Jadi berarti dibakar dengan bulu-bulunya. Itu disembelih. Iya, disembelih. Disembelih. Terlebih dahulu disembelih, darahnya ditampung. Aku tadi sebelum kita bahas, sebelum kita buat video ini, kalau kipasnya juga nggak bisa pakai kipas angin ya? Nggak bisa, dari kertas juga nggak boleh. Oh, dari kertas nggak boleh? Dia ada tertentu khusus, yang dari tumbuhan sih. Oh, itu dari pelepah, ya, tumbuhan ya? Iya, pelepah. Oh, seperti itu dah. Jadi ya, sudah kita tahu bersama ya, kalau yang di, itu ceritanya itu bangunan mau dibuat sebuah penginapan gitu. Kalau mau lengkap, nanti kita tulis nama channelnya apa, kalian bisa lihat ke situ. Kalian bisa lihat nanti bangunan seperti apa, karena menurut narasumber tadi itu mau dibuat seperti penginapan. Cuma tidak jadi ya. Jadi itu sebenarnya bukan bang gaib ya, jadi supaya kita buat ini supaya jangan warga sekitar ada salah paham, takutnya ada yang coba datang ke sana memohon jadi bang gaib ya, membuat sebuah yang tidak seperti sesajen atau apa, meminta sesuatu karena pernah ada yang berhasil mengambil uang dari situ seperti itu. Jadi ternyata bukan bang gaib. Iya kan? Jadi sepanjang tempat itu ada keberadaan makhluk-makhluk yang mempunyai kemampuan khusus itu tadi ya, sebenarnya nggak harus di sana, di mana-mana juga bisa sepanjang ada si beliau tadi. Oh gitu. Tapi kalau si beliau tadi nggak ada, ya mungkin bisa dapat, tapi dapatnya kalau kita bilang ya receh lah gitu. Receh. Oh seperti itu metodenya ya. Ada tambahan kira-kira? Kalau saya sih begini. Hindari yang namanya penarikan yang berkata ini bang gaib sepanjang anda nggak punya niat ya untuk membantu orang lain ya. Iya, dalam arti kata memang keberuntukan dana tersebut untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ibarat kata ini berguna. Jadi yang mungkin banyak diperkenankan itu mas, satu pertama tuh tempat belajar ilmu agama atau identik kita bilang pesantren. Nah yang kedua tadi membangun tempat ibadah, masjid, gereja, macam. Nah, yang... ketika mereka ngambil, ada nggak risikonya atau uang itu hilang atau nanti ada yang tumbal? Nah itu tergantung negosiasi. Oh itu tergantung negosiasi. Negosiasi kalau orang yang pintar dia bisa ngelak, kalau gaibnya pintar juga mereka kesulitan buat ngelak. Iya. Jadi untuk malam ini kita singkat aja ya. Jadi untuk subscriber kita yang bernama Ilham, jadi sudah kita bahas di sana tentang penulisan kita tadi, karena kawan kita penasaran tuh apa yang maksud dengan depan gaib.
Oke, kita sudahi karena cuaca sudah tidak mulai mendukung. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Semoga channel kami bermanfaat untuk kalian semua. Ada tambahan lagi? Iya. Yang penting tetap belajar tahu yang faktanya, realitanya. Ya, fakta. Dan jangan sampai mau disesatkan. Iya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.